Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. RW 04 Sindang Rasa, Kelurahan Marga Bakti melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan beras yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah tahun 2023. Bantuan berupa beras sebanyak 10 kilo per orang disalurkan kepada 207 keluarga penerima manfaat atau KPM di RW 04 Sindang Rasa. Adapun kegiatan dilaksanakan di RW 04 Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Jawa Barat pada 3 Oktober 2023. Adapun kegiatan pembagian beras tersebut dibantu oleh pengurus unit Karang Taruna RW 04 Sindang Rasa. Dari Kota Tasikmalaya Jawa Barat, tim liputan Nuansa Priangan mengabarkan. Penyaluran beras dari Bappenas sebanyak untuk RW 04 itu sebanyak 207 orang. Alhamdulillah hari ini kita berjalan dengan lancar, warganya bisa diatur sesuai dengan dijadwalkan oleh kampungnya masing-masing. Alhamdulillah. Diharapkan untuk kedepannya untuk penerima manfaat sendiri? Diharapkan kedepannya mudah-mudahan pemerintah lebih banyak lagi, karena warga kami saat ini yang tadinya 220 orang sekarang menurun menjadi 207 orang. Ada beberapa orang yang tidak mendapatkan. Mudah-mudahan kedepannya pemerintah lebih menambah lagi kuotanya, karena masyarakat masih banyak membutuhkan bantuan, terutama untuk beras saat ini, karena kondisi beras saat ini kan harganya cukup mahal. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, apa sih yang akan dilakukan pihak RWN untuk menambah kuota ini? Kita antisipasinya kita akan berusaha ke pemerintah melalui tahapan kelurahan untuk diajukan kembali lah, mudah-mudahan dengan pengajuan kembali, mudah-mudahan masyarakat yang tidak menerima, mudah-mudahan menerima.